Tarif bus di Terminal Bungurasi Surabaya mengalami kenaikan. Tarif bis ekonomi Malang Surabaya naik menjadi 33,3% dari harga Rp15.000 menjadi Rp20.000. Tarif rute sama bus Patas Malang Surabaya juga mengalami lonjakan 2 kali lipat. Tarif yang biasanya Rp30.000 berlipat menjadi Rp65.000. Tarif bus Surabaya Trenggalek begitupun sebaliknya juga mengalami kenaikan. Dari harga semula Rp40.000 menjadi Rp75.000. Meski tarif naik, petugas dari Kementerian Perhubungan di Terminal Bungurasi menyampaikan belum ada peraturan baru terkait penyesuaian tarif tersebut. Tarif yang berlaku saat ini seharusnya masih mengacu pada peraturan Menteri dan Pergub Jatim terkait tarif AKDP. Sementara tarif ojek online terlihat belum mengalami kenaikan. Gojek senantiasa patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan terkait tarif layanan transportasi online.